salah satu kolektor ya batu akik, batu permata yang ada di pasar batu akik di Jalan Indrapura Surabaya ini. Beliau usianya sudah pinten Mbah? 80 tahun. Virus Persi. Lucu. Unik. Wih, polos. Kecubung Kalimantan. Antik ada motifnya. Ini kok galih kelor, Mbak? Nggih. Ada padarnya, jamin. Galih kelor. Ceplok kuronya ya. Seperti beras kutah juga. Nggih. Ya. Ringnya alpaka super. Balingnya tembus. Mbak niki nopo, Mbak? Oh, nggih. Pipo, Mas. Di Inggris. Niki juga Inggris. Nggih, enlar nih. London niki lho, enten tulisane mriki, Mas. Ya, oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan channel 4 News Go Surabaya. Ya, kali ini kita di depan lapaknya Mbah Man ya, di komplek pasar batu akik, batu permata dan barang antik. Ya, ini adalah suasananya Jalan Indrapura Surabaya. Ya, kita tunjukkan. Jadi teman-teman kalau kesini ini rutenya adalah di depannya Pendidikan Tamiriyah Surabaya. Dan di sana ada banyak sekali batu akik ya, lapa-lapa. Ada banyak sekali wisata kuliner di sini ya. Untuk fasilitas di komplek ini. Di sana juga ada pembentukan ring, pemasangan ring dan lapa-lapa juga. Iya. Ya, kali ini kita tunjukkan dulu lapaknya Mbah Man di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun Mbah kabarnya? Sehat selalu Pak Mul. Sehat selalu. Mbah Man ini adalah salah satu kolektor ya batu akik, batu permata yang ada di pasar batu akik di Jalan Indrapura Surabaya ini. Beliau usianya sudah pinten Mbah? 80 tahun. Tapi beliau masih diberikan kesehatan, semangat, ya, diberikan semangat dan pokoknya di sini sebagai bapak sepuh kita atau inspirator untuk lapak-lapak yang lainnya. Iya, luar biasa. Nah ini kebetulan di sebelah saya ini ada pelanggannya Mbak Man, pelanggannya Mbak Man, ya. Nah, ya, assalamualaikum. Pak Saleh, Jadi Pak Saleh ini pelanggan. Pelanggannya nggih, Mbah? Nggih. Oh, pelanggannya. Sejak kapan, Mbah? Oh, tahun mboten nelik. 2001. Berarti seperti dulur gitu ya, Mbah? Oh, anak. Oh, anak. Oh, iya, anak. Oke, teman-teman ya. Langsung saja kita tunjukkan koleksinya Mbah Man. Iya. Seperti di video sebelumnya teman-teman ya, koleksinya Mbah Man ini pilihan dan bagus-bagus ya, terutama di batu pirus Persi yang rata-rata adalah layak kontes ya. Di sini ada batu akik nasional atau Nusantara tapi pilihan ya. Nah ini juga, ini boleh di screenshot ya, nanti kemudian kalau kelapa ditunjukkan ke Mbah Man. Iya, luar biasa. Nah ini batu pirusnya ada banyak. Wih, motifnya, warnanya ya, urat-uratnya. Nah, kemudian yang di sini Mbah, untuk mengenai harga apal tambah. Oh, bocor Mas, harganya itu anu apa isine ndak sama. Lah nggih ndak sama, tapi ya. Apal nggih, Mbah? Nggih, enten ning 700, enten ning 2 juta nggih. Oke, kita tunjukkan. Nah, yang pertama kali ini ada
batu yang cukup istimewa ya. Kecubung Kalimantan. Antik. Antik, ada motifnya ya. Ya, seperti ini motifnya. Baliknya ya tembus motifnya. Nah, ringnya menopo, Mbah? Ringnya anu, Mas, monel. Monel nggih? Nggih. Monel handmade, ada logonya Mercedes Benz. Ya. Ini size-nya sebenarnya cukup standar ya. Dan batunya bulat. Wih, cukup istimewa. Nah, kados ngeten iki pinten, Mbah, bantrolnya, Mbah? Bantrolnya 600 nih, Mas. Niki 600 ribu? Nggih. 600 ribu. Wih, luar biasa. Sekali lagi, Kecubung Kalimantan ya. Atau Ametis. Wih, luar biasa. Yang ini cuma setunggal nggih, Mbah? Nggih, Mas. Tidak ada tunggalnya, cuma satu. Oke, sekali lagi yang ngersaki monggo ya, silakan datang ke lapak. Kita lanjut lagi yang lainnya. Lah ini virus ya, virus nggih, Mbah? Pundi, Mas? Niki? Nggih, tapi pesek, Mas. Pesek? Nggih. Maksudnya ini trepes ya. Uniknya bagus, Mbah? Nggih. Nah, motifnya bagus, tapi ini modelnya trepes. Ini kiringnya apa, Mbah? Alpaka nih gimana? Alpaka super nggih? Nggih, alpaka. Iya. Nah, ringnya alpaka. Motifnya seperti ini, modelnya trepes. Pinten, Mbah, yang ini, Mbah? 400. Hanya 400.000. Iya, silakan sekali lagi yang ngersake ya. Datang ke lapaknya Mbah Man. Jalan Indrapura. Nggih, nanti saya sampaikan itunya, Mbah. Nggih, Mas. Nah, yang lain seperti ini. Wih, bagus-bagus ya. Ceplok kuronya ya, seperti beras kutah juga. Oke. Ya. Ringnya alpaka super, baliknya tembus, kemudian size nya ideal. Iya. Katusnya tadi ki pinten, Mbah? Niku 750, Mas. 750. Oke. Ya. Tinggal make ya. Nah, Mbah, yang disampaikan harga-harga ini sakit di nego. Nego nggih, Mbah. Saged, saged dinego, monggo kalih Mbah Man ya. Iya, luar biasa. Ya. Bagus sih motifnya. Ih, luar biasa. Ya, warnanya cukup bagus ya. Kombinasi hijaunya seperti toska dan gelap. Gitu ya. Nah, kemudian size-nya standar. Nah, ini ringnya perak ya. Di sepuh menurut Mbah Man. Ngantos pinten, Mbah? Yang ini tadi, Mbah. Niku 500, Mas. Oke, 500 ribuan. Ya, tinggal pakai. Motifnya bagus ya. Sekali lagi. Oke, kita lanjut lagi. Perak itu, Mas. Ringnya perak nggih. Ada suasananya nggih, Mbah? Nggih. Ringnya perak, kombinasi suasa. Wes istimewa pokoknya. Pinten, Mbah, yang ini, Mbah? 1.000. 1 jutaan. Iya. Yeah. 1 jutaan. Oke, teman-teman ya, luar biasa. Masih ada banyak di sini. Iya, berikutnya. Niki virus apa, Mbah? Niku sincang, hubai. Sincang. Mbahnya perak. Hubai. Mbahnya perak. Wih, peraknya tebel sekali. Pinten, Mbah, yang ini, Mbah? Itu 800, Mas. 800.000. Wih, legone rek pakai ini. Tenanan ya, peraknya tebel. Virusnya motifnya bagus. Uratnya nyambung. Ya, uratnya nyambung nggih, Mbah, nggih? Nggih. Wih, luar biasa. Monggo bagi yang kerso silakan hadir di lapaknya Mbah Man ya. Sekali lagi di Jalan Indrapura Surabaya. Oke. Yang kayak gini ini juga virus napa, Mbah? Nggih, virus polos, Mas. Virus polos. Virus polos juga ada di sini. Luar biasa. Nah, ini ringnya napa, Mbah? Monel nih, Mas. Monel. Luar biasa. Ya, cukup standar. Di sini masuk, kemudian di sini juga masuk. Tuh, pantas. Ya. Oke, hijaunya hijau unik. Pinten, Mbah?
Itu 350. 350.000. Ya, sekali lagi saat ini hanya ada di lapaknya Mbah Man ya. Silakan bagi yang ngersake datang ya. Langsung transaksi. Oke, Mas. Oke ya. Oke. Iya, kembali lagi masih unik. Virus Persi. Lucu. Lucu. Unik. Wih, polos. Seger warnanya. Ringnya perak nih, Mbah. Alpaka nih. Alpaka nggih. Yeah. Ringnya alpaka super ya. Diukir juga mirip-mirip perak. Dan yang pasti ini adalah mantesi. Kita coba. Lu enak gitu ya. Masalah. Pinten, Mbah, yang ini, Mbah? 300.000 mawon. Iya, luar biasa. Yang di sini juga masuk ya. Wes pantas. Buat teman-teman sekalian ya, sekali lagi yang ngersake virus unik, lucu dan langka. Hanya 300.000 di lapaknya Mbah Man. Wih, semua rata-rata koleksinya Mbah Man ini mantesi. Ketika dipakai ya. Virusnya lawasan. Di sini juga bleng. Loh, pantes. Wih, luar biasa. Yang ini pinten, Mbah? Pitu seket mawon, Mas. Pinten? Pitu seket. Pitu seket. Wih, luar biasa. Oke, teman-teman ya. Ringnya perak. Virusnya lawasan. Motifnya beras kutah. Bagus sekali. 750. Nah, hijaunya hijau unik juga. Jadi di lapaknya Mbah Man ini karena beliau sudah berusia 80 tahun ya. Jadi memang tidak sering melayani online ya. Barangnya ini sangat recommended gitu ya. Bagus-bagus dan insya Allah tidak banyak yang tahu. Nah, maka dari itu direkomendasikan monggo datang ke sini ya. Di sini tinggal milih, transaksinya juga mudah ya. Sekali lagi di Jalan Indrapura Surabaya. Nah, seperti ini berapa, Mbah? 700, Mas. 700. Perak nopo? Perak niki, Mas. Perak nggih. Perak. Perak pesenan. Bahannya antik perak ya. 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 Ya, sekali lagi virus Persia warnanya unik, mbahnya perak antik. Oke ya. Modelnya ukir sewangar dan tebel. Ya, 700, Mbah. Nggih. Ya, sekali lagi harganya dibanderol hanya 700 ribuan. Ideal dan mantesi. Iya, luar biasa. Iya, kembali lagi ditunjukkan yang unik ya. Ini virus Persi, warnanya coklat. Ini virus Persi warnanya paling aneh ya. Nggih, antik. Di pinggirnya ini masih ada warna karakternya seperti pada umumnya. Kemudian yang ini warnanya keemasan atau gold ya. Ini ringnya perak nih, Pak? Nggih, perak. Perak, ada suasananya. Boten sepuh niku, Mas. Ringnya perak kemudian disepuh. Luar biasa. Masalah. Kita tunjukkan size-nya. Lah, standar. Kita coba di sini guys. Loh. Ya. Warnanya cukup unik dan langka. Ya, saat ini ada di koleksinya Mbah Man ya, sekali lagi. Yang ini pinten, Mbah? 700, Mas. 700. Enggak sampai 1 juta. Ya, bagusnya seperti ini. Oke, okay. Terus lawas, terus kuno. Oke, okay. Menurut Mbah Man ini lawasan dan kuno ya. Cuma satu ya, Mbah, seperti ini. Okay. Cuma satu. Monggo selak gauman ya. Cuma 700.000. Iya, luar biasa. Oh, yang besar gini juga ada. Persi. Virusnya Persi. Uratnya masalah. Loh, bentuk angka 3. Ada angka 3-nya. Atau kalau seperti ini ada lafaz Allah-nya. Wih, banyak motifnya ini teman-teman ya, luar biasa. Kalau seperti ini ringnya apa, Mbah? Perak. Perak ya? Perak. Wih, ringnya berat. Ini
perak ya, perak istimewa, tebel sekali. Pinten Mbah? Itu setunggal juta kali atus. Setunggal juta kali atus. Urate Mas, ya. Batu ini saya. Wih, luar biasa, uratnya bagus, batunya bagus, ringnya juga bagus. Sekali lagi saat ini dimaharkan hanya 1.200.000. Harga berunding. Harga berunding. Harganya bisa dirunding lagi katanya. Wih, luar biasa. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Iya. Wih. Menika galih kelor, Mbak. Nggih. Ada padarnya jamin. Galih kelor. Ya, ini menurut Mbak Man, ini adalah galih kelor ya. Tiketnya monel. Tiketnya monel nggih, Mbak. Senan nggih. Mbak ini fosil ya, Mbak? Nggih. Sudah ini membentuk batu. Nggih, membentuk sudah. Soalnya membatu. Berat ini. Sudah membatu. Iya, wih. Masalah selep gitu ya. Ini istimewa ini ya. Nggih. Jadi size-nya juga tidak terlalu besar. Di sini juga masuk. Nggih. Loh. Mantep tenan, Mbah. Kali kelor. Nggih. Pinten Mbah yang ini, Mbah? Niku 800. 800.000. Iya. Sekali lagi ringnya monel. Itu ya. Logame Mas oleh. Ini, Mbah. Nggih. Mendingan jual pada tanaman goyang. Iya berat Mbah, berat. Nempel magnet ini Mbah, nempel magnet. Enggak ada. Ada kertip-kertipnya, ya ada badarnya ini, kelihatan ya. Luar biasa, ya. Sekali lagi kali kelor warnanya hitam les, punyanya kagak dicoplok Mbah nih Mbah. Pak Jodoh. Jodoh nih Mbah nih, Jodoh lah. Nah, sekali lagi harganya 800.000 yang ada ya, padarnya di lapaknya Mbah Man. Mboten nanti dites kali magnet. Mboten. Mboten nggih. Insyaallah nek dites mungkin ceket nggih. Mboten enggak ada, mboten kagungan. Enggak ada. Oke, luar biasa. Diduga ini ada badar besinya yang biasanya kalau di tempelin magnet ini ceket gitu ya. Cuman sayangnya di Mbah Man ini enggak tersedia untuk magnetnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini koleksinya Mbah Man ya. Batu sakral, gali asem, gali kelor. Yang ini gali asem, Mbah, nggih. Nggih. Gali asem. Niki batu anu, Mas. Sakral. Nggih. Batu sakral. Nggih. Niki motif junjung derajat. Nggih. Yang kuning niki napa, Mbah? Cerah wapi. Nggih. Kalibatan napa, Mas, oleh namanya? Karangnunggal. Nah, karangnunggal. Karangnunggal. Warnanya kok seperti ini ya, Mbak? Nggih. Wih. Wangar warnanya. Wih. Karangnunggal. Kalimantan nggih, Mbak? Nggih. Masyaallah. Bane monel. Bane monel. Nah, yang ini juga motif akek, ya. Akek nggih. Akek motif, yang ini akek sakral, gali asem, kemudian ini motifnya junjung derajat. Nah, ini kok pintenan, Mbak? Karangnunggal 300. 300, karangnunggal. Yang aki biasa niki? 150 niku. 150, yang sakral. Niki awis niki. Niki. Nggih. Awis niki 600 niku. 600. Nggih. Ada badarnya ya, Mbak? Nggih. Ada badarnya ya. Kemudian gali asemnya, Mbak? Gali asem 350. 350. Ini termasuk model lawasan ya. Terus kemudian yang junjung derajat, Mbah. Nggih. Pinten, Mbah niki? Kali 50. Kali 50. Ya, ini adalah sebagian daripada koleksinya Mbah Man ya. Kita ambil sebagian gitu ya. Dengan harga yang bervariasi. Dan yang pasti ini bisa dijangkau semuanya. Ya. Murah meriah dan cukup terjangkau. Oke, luar biasa. Nggih. Iya, kita lanjut lagi ya. Dan ini juga semuanya tergolong estetiknya bagus-bagus ya. Nah, yang ini virus versi, ini ada badarnya. Wuih, gemerlap-gemerlap. Kemudian yang ini seperti beras kutah gitu ya. Nah, ini juga virus versi urat. Ya, jadi motifnya seperti akar-akar gitu ya. Wih, kemudian yang ini sinciang. Sinciang ini bisa kayak gubay gitu, Pak? Nggih, kino. Sinciang. Ini juga sinciang. Luar biasa.
Nah, kalau ngersake monggo silakan datang. Mbah, sincang pinten, Mbah? Sincang niku 600, Mas. Niki 600. Nggih. Nggih. Urate sae. Nggih, urate sae. Niki pinten, Mbah? 600. Sekawan atus. Lah, yang versi niki, Mbah. Niku 600, Mas. Niki 600. Nggih. 600. Oke. Okay. Harga berunding kok, Mas. Harga berunding. Yang beras kutah menika, Mbah? Iku 600, Mas. Iki 600 terus niki enten badare nggih sami. Nggih, mboten murah niku 700. 700. Nah, yang ini 600 dan yang ini 400. Mbah niki langka lho, Mbah. Nggih. Enten badare. Polos ada badarnya nggih ya? Nggih. Ini murah ini, teman-teman. 400.000 lho. Wih, luar biasa. Iya. Di sini juga masuk ya. Loh. Ya. Ini sekali lagi hanya 400 ribuan. Ya, silakan milih yang mana. Oke ya, kita lanjut lagi. Oke. Mbah niki nopo, Mbah? Onke, pipo Mas. Duke Inggris. Niki Duke Inggris. Nggih enlang nih. London niki lho, enten tulisane mriki, Mas. Cilik nggih, Mbah. Nggih niki lho, niki sing jelas. Oh. Nggih. London. Nggih. Ketinggal aku. Jadi kecil sekali, Mbah, tulisannya. Nggih, enggak penting kali terlampau nih, Mbah. Jadi, nggih ini. Saya satu sini ya. Zaman lawas. Jadi ini pipa atau onke yang sangat kuno sekali menurut Bahman ya. Popeye. Dari Nederland atau Inggris ya. Dan ini modelnya Popeye. Kuncinya seperti ini. Pinten Mbah yang seperti ini? 750. 750.000 dari Inggris. Dari Inggris. Wis tinggal make ya. Ini cukup langka. Mboten nenten tunggale malih, Mbah. Mboten nonton. Mboten wonten. Wis monggo dateng mriki. Ya, selak ditumbas tiang. Ah. Wih, luar biasa. Itu seket oleh dinego pisan. Nggih, Pak Mul. Oke. Niki saking tulang lagi, Mbah. Nggih, tulang doyong. Tulang doyong. Pinten bayang ini, Mbah? 250. Hanya 250.000. Ukir, ukir. Modelnya ukir, motifnya ular. Ya, sisinya ular. 250.000. Enggak lagi. Ini panjangnya sekitar 20 cm. Ya, tinggal make. Ada merah delimanya tambah nih. Boten namun variasi mau. Variasi. Matanya variasi. Oke. Luar biasa. Iya, luar biasa. Ada banyak sekali yang kita tunjukkan baru saja. Di lapaknya Mbah Man ini kelihatannya lumayan. Kalau dilihat dari jarak jauh nggak ketok. Tapi kalau dideketin masalah. Bikin melongo ya. Memang koleksinya Mbah Man ini lumayan lumayan bagus-bagus karena beliau ini adalah mantan kolektor yang terkenal. Wah. Sik nom-nom aneh nggih, Pak. Assalamualaikum. Seluruh pelanggan saya supaya datang ke Indrapura, saya Mbah Man. Silakan masalah harga bisa menjangkau lah, bisa berunding. Oke. Okay. Mas supaya senang datang aja ke sini di Jalan Indrapura. Oke. Mbah Man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Iya, oke teman-teman ya. Itu tadi baru saja kita lihat sama-sama bahwa di lapaknya Mbah Man ini memang koleksinya luar biasa ya. Sekali lagi ada batu akik nasional, batu akik sakral dan batu virus versi yang pilihan-pilihan ya. Pamornya bagus-bagus dan banyak sekali yang layak kontes gitu ya. Motif-motifnya ya. Jadi sekali lagi lapaknya Mbah Man berlokasi di Jalan Raya Indrapura Surabaya dan direkomendasikan kalau teman-teman nanti misalkan ngersake atau penasaran atau kepengen lihat monggo silakan rawuh atau datang langsung ke lapaknya Mbah Man ya. Karena beliau ini sampun sepuh dan menyediakan nomor kontak person juga, tapi direkomendasikan silakan datang langsung.